Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Seperti biasa, kali ini aku mau bahas masalah kecantikan. Jadi kali ini aku mau bahas atau swatch salah satu produk lip cream favorit aku. Lip creamnya dari Maybelline, 3 Base Nudes Perstay Matte Ink Lip Cream. Jadi 3 warnanya itu favorit aku banget karena warnanya itu cantik banget. Teman-teman, sebelum aku lanjutkan videonya, jangan lupa teman-teman subscribe dulu, klik kotak merah di bawah sini, jangan lupa like, komen, terus kalau teman-teman suka jangan lupa share. Kita langsung saja ke swatch lip cream yang pertama. Ini adalah shade driver number 55. Jadi ini adalah warna nude yang karamel gitu, tapi yang shade driver ini di sebagian orang itu akan terlihat pucat. Di aku juga sedikit terlihat pucat karena warna nude-nya itu muda banget. Oke, langsung saja aku akan swatch. Aku dekatkan ya teman-teman swatch-nya supaya agak lebih jelas lagi. Warnanya seperti ini. Seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, jadi shade yang driver ini tuh terlihat lebih pucat di aku. Tapi kalau mix sama warna yang lain, misalkan warna coklat yang lain, ini akan cantik banget. Untuk menghapus lip creamnya, aku menggunakan Superstay Eraser Lip Color Remover. Karena menggunakan ini tuh mudah banget untuk menghapusnya, karena si lip cream ini lumayan nempel banget, jadi susah juga untuk dihapusnya kalau tidak menggunakan ini. Seperti ini. Ini udah lama aku pakai sih. Ke lip cream yang kedua, ini adalah shade yang Seductress number 65. Jadi nude-nya itu ini ke pink gitu. Pokoknya warna itu ya warna yang paling cantik banget sih menurut aku. Shade yang ketiga, ini adalah shade Versatile number 210. Jadi nude-nya ini tuh ke orange. Shade ini juga sangat cantik banget. Kita langsung swatch aja. Suka ombre menggunakan concealer, jadi warna itu lebih cantik banget kayak yang di ombre gitu loh teman-teman, seperti ini. Akhirnya aku sudah swatch ketiga lip creamnya. Ini adalah 3 lip cream Superstay Matte Ink yang sering aku pakai karena warnanya juga emang nude terus natural gitu, jadi cocok untuk digunakan kemana-mana. Yang paling aku suka, ini sangat super tahan lama banget, terus nyaman juga digunakan. Saat aku swatch di tangan juga, ini gak nempel sama sekali. Terus lip cream ini tuh gak perlu touch up lagi, karena emang sekali touch up sudah memenuhi bibir kita loh teman-teman. Untuk ketahan lamaannya gak usah teman-teman ragukan lagi, karena itu super tahan lama banget. Kisaran 16 jam juga ini masih nempel. Kalau kita gunakan makan juga tetap stay di bibir, cuman bagian dalam-dalam bibirnya aja yang hilang sedikit. Tapi aku juga suka sama packagingnya, jadi sangat rapi gini, mewah menurut aku sih. Pokoknya kalau teman-teman udah beli 3 shade ini gak bakalan nyesel, karena warnanya super cantik. Oke, sekian video kali ini dari aku. Semoga ini dapat bermanfaat buat teman-teman, terutama kamu wanita. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, and share. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you.